Sementara itu, Ibu Mario Dandi Erni Mieke Torondek juga menjalani pemeriksaan di gedung KPK hari kemarin. Ia bungkam saat ditanya wartawan soal kasus korupsi yang menjerat sang suami. Usai menjalani pemeriksaan, istri Rafael Alun yang juga merupakan ayah dari ibu dari Mario Dandi ini tak menggubris pertanyaan wartawan. Ia terus berlalu saat meninggalkan gedung KPK. Erni turun dari ruang pemeriksaan KPK sekitar jam 12 siang sambil menutupi wajahnya. Tim penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo kemarin. Ibu, rumah-rumahnya katanya masih di